Masih mengenai perayaan Waisak 2024 guna mendukung jalannya perayaan Trisuci Waisak yang akan dilangsungkan di Candi Borobudur pada 23 Mei 2024, PT Taman Wisata Candi Borobudur melakukan perubahan jam kunjungan bagi wisatawan. Momen menjelang Waisak ini kunjungan wisatawan tampak ramai. Hal ini dilihat pada kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur. Spokesman TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Rian Eka Permana Sakti mengatakan di puncak Waisak di Borobudur, Taman Wisata Candi Borobudur juga melakukan penyesuaian kunjungan wisatawan di destinasi. Wisatawan reguler yang datang pada puncak Waisak di Borobudur tetap dilayani sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Wisatawan juga tetap bisa melakukan kunjungan naik struktur Candi Borobudur yang dibuka sampai sesi 4 atau sampai pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat saja. Sementara pembatasan batas waktu kunjungan naik struktur Candi Borobudur pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pembatasan akses kunjungan reguler di pelataran Candi Borobudur dilakukan mulai pukul 12.30. Ia juga berpesan kepada wisatawan yang akan datang pada puncak Waisak diharapkan bisa datang tidak mepet dari waktu pelaksanaan puncak Waisak. Kemudian bisa tahu dan paham di mana tempat parkir yang akan dituju dan tetap tertib selama berkendara. Terkait dengan jam kunjungan ya, penyesuaian jam kunjungan bagi wisatawan selama perayaan Waisak, memang akan ada dua hal yang paling terasa. Yang pertama adalah jam naik candi ya. Jadi untuk naik candi hanya akan dibatasi sampai ke sesi 4 yang dimulai dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 1. Sedangkan untuk yang kedua terkait dengan kunjungan di zona 1, nanti kita batasi sampai pukul 1 untuk kemudian dilanjutkan proses pengkondisian terkait dengan rangkaian ibadah detik-detik puncak Waisak dan juga nantinya akan disusul dengan festival lampion ya. Itu yang mungkin halayak perlu ketahui. Tapi selebihnya untuk jam kunjungan reguler di zona 2 masih sama seperti biasanya. Tapi kita harapkan nanti pengunjung bisa benar-benar membantu kami ya dalam proses penyiapan ini terkait dengan keluar masuknya tim untuk menyiapkan teknis perayaan Waisak. Seperti yang kita tahu memang ada penyesuaian sedikit ya terkait dengan kantong parkir. Akan ada beberapa titik yang sudah dikoordinasikan dan disiapkan oleh berbagai pihak, tidak hanya oleh kami sebagai pengelola tapi juga berkoordinasi dengan stakeholder eksternal dan juga masyarakat. Yang jelas akan ada dua kantong besar, yang pertama di Dusun Janan dan Ngaran. Lalu juga kita kemarin mendapatkan kepastian bahwa lapangan Muhammadiyah bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang akan berkunjung dan tamu-tamu yang akan hadir pada perayaan Waisak untuk memarkirkan kendaraan baik roda 2, roda 4, dan roda 6. Dan juga nanti akan ada penggunaan area-area khusus untuk VIP ya di kawasan kantor unit kami, tapi itu sangat terbatas.